Oke guys, balik lagi di channel Vega Gaming. Jadi di video kali ini saya akan coba gacha Star Rex Special Chest karena ini banyak sekali dari kalian yang suruh tes drop rate-nya. Padahal untuk yang Star Rex kali ini kurang bagus karena itu hanya ada kartu Star Rex biasa saja. Tidak ada yang versi premiumnya. Dan gachanya itu hanya sampai 50 doang. Nah, karena banyak yang penasaran apakah dengan menggachanya semua 50 kita bisa mendapatkan lebih dari satu kartu atau tidak. Kita akan coba. Karena yang sebelumnya kalau yang versi yang 100 kali gacha yang ada premium card-nya itu bisa dapat lebih dari 3 malahan guys ya. Nah sekarang kita akan coba langsung gacha saja. Mungkin di awal kita coba gacha satu kali dulu. Siapa tahu 10 diamond kita dapat. Ternyata tidak. Tapi gak apa-apa. Kita lanjut satu kali lagi coba. Sampai 5 kali kalau gitu guys. Ini yang ketiga. Kita lihat dulu ya. 5 kali pertama dengan satu kali. Oke, tidak dapat ternyata guys ya. Sekarang kita akan coba langsung 5 kali 50 diamond. Let's go. Belum dapat juga. Udah 10 kali gacha berarti. Kita langsung tambah 15 saja. Jadi anggap saja kita pakai 25 kali untuk menggunakan 250 diamond. Kayak menyelesaikan quest menggunakan diamond gitulah. Dan ternyata tidak dapat juga guys. 25 kali gacha tidak dapat juga. Coba tambah lagi 5 kali ya. 30 kali gacha juga belum dapat. Dan langsung saja all in 20 gacha. Jadi total 50 kali gacha. Let's go. 500 diamond ini guys. Tuh. Hanya dapat satu kartu saja. Jadi dengan kalian gacha 50 kali. Itu tidak bisa mendapatkan lebih dari satu kartu Star Rex sih. Apakah kalian tidak percaya? Nanti kita coba di akun lain. Tapi sebelum kita pindah ke akun lain. Di sini ada juga yang nyuruh gacha efek recall yang All Star ini. Wah ini bakalan mahal banget sih guys ya. Tapi gak apa-apalah kita akan coba tes aja lah. Satu kali pertama dulu kali ya. Dapat di 15 diamond. Dapat trialnya doang bangke. Oke sekarang kita genapkan 5 kali gacha dulu guys. Biar enak hitungnya di sini ya. Nah ini 5 kali gacha cuma dapat trial doang tuh. Langsung saja kita 5 kali lagi berarti 10 kali gacha guys ya. Let's go. Ya, dapat trial doang guys. Tambah 5 lagi, 15 kali gacha. Masih dapat trial. Naikin ke 10 kali gacha, berarti 25 kali gacha ya. Kayak kita menggunakan 250 diamond. Dan ini dia, dapat trial saja. Tambah lagi 5 kali. Berarti udah 30 kali gacha guys. Langsung saja 15 kali, berarti 45 kali gacha ya. 45 kali gacha masih belum dapat karena di sini peraturannya harus 200 kali gacha, guys. Kita genapkan dulu 50 kali gacha. Ya, udah 50 masih belum dapat, guys. Lanjut lagi, tambah 10, 60. Gila, ini efek recall mahal banget. Buset. Tambah 15, berarti 75. Tuh. Jangan deh, guys. Ngapain juga gacha efek recall semahal kayak gitu. Wah gila sih 80 kali gacha udah guys. Gak dapat kita tambah langsung 20 lagi. Berarti totalnya udah 100 kali gacha. Udah setengah perjalanan ini ya. Masih belum dapat. Mantap. 120 kali gacha. Coba. Belum dapat juga guys. Ini padahal gachanya udah gede-gede nih. 150 kali gacha. Sudah mendekati 200 kali gacha. Gila. 150 kali gacha. Belum dapat guys. Tambah lagi 10. 160 kali gacha. Ini sih pembodohan dari Muntun guys. Gila. Tambah lagi 20. Berarti udah berapa tuh? Udah berapa kali gacha kita guys? Udahlah. Dapetin aja lah. Udahlah. Udah nanggung juga mah ini guys. Udah harga gacha yang mahal. Astaga, Muntun. 200 gacha kan totalnya? Udah 200 gacha ini. Dapatnya di 200 kali gacha, guys. Buset. Ya udah, sekarang kita lanjut lagi. Ada satu lagi yang mau saya gacha yaitu skin revamp-nya Claude ya. Jadi ada yang bertanya juga, "Bang, kan saya udah memiliki semua tuh perintiran-perintirannya." Hero-heronya, skin-skinnya, udah banyak yang dimiliki. Apakah ke-skip? Ya enggak. Nggak mungkin ke-skip, guys. Kita ban dulu yang nggak mau ya. Kalian tetap masih mendapatkannya.
masih harus mendapatkannya gitu loh. Dipaksa Moonton harus mendapatkannya kembali. Sampai nanti kalian baru bisa mendapatkan skin Mecha Dragon-nya. Nih kita tes nih. Dia pasti dapat yang udah dimiliki nanti guys. Ini yang awal-awal kita cuma dapat emblem doang sih pasti. Dan untuk gacanya sekitar 3.000 sampai 4.000 diamond sih guys kalau kalian nggak oki ya. Kalau kalian gacanya sampai habis semua, ini CoA kita kan 3.003 nih. Kita lihat aja guys ya. Kalau kalian gacha sampai habis semua itu 4.000 deh kalau nggak salah guys. Tuh kan, dapat kan yang dimiliki dikonversi tuh jadi battle point, dapat hero kan kita nih, hero Claude. Lanjut. Dapat hero Esmeralda, okelah. Saya masih belum memilikinya. Lanjut lagi. Ini kayaknya dapat Moskov atau skin Popol Kupa. Dapat skin Popol Kupa, dapat 20 fragment. Jadi ya, meskipun item-itemnya udah dimiliki ya, kalian dipaksa harus mendapatkannya kembali sebelum kalian harus mendapatkannya si Claude. Ini bukan namanya lucky box. Gak mungkin namanya lucky box seperti ini. Ini udah di setting guys. Kalian harus gacha dulu, dapatin dulu semua prize pool-nya baru dapat. Keberuntungan. Gila. Kita ke skip berapa item tuh? Berarti lumayan murah ya di sini ya. Karena kita ke skip ada beberapa item guys. Saya lihat dulu ke skip berapa item. Hanya satu item doang, si Moskov doang nih yang belum kita dapat ya. Berarti 3000-an diamond sih guys yang saya gunakan ya. Karena tadi CoA kita kan 3300 tuh. Sekarang sisa 400 doang. Ya sekitar 3000-an diamond lah kalau kalian ke skip beberapa item. Di sini kita ke skip cuma satu item doang. Tapi kalau ini kita nggak ke skip, harganya 4000-an diamond ya untuk skin epic limited lucky box. Oke, sebelum kita coba efek recall yang rhythm ini, kita akan gacha lagi di Starrek special chest ini untuk membuktikan bahwa kalau 50 kali gacha tidak bisa mendapatkan lebih dari 2 kartu ya. Kita 25 kali gacha, anggap saja ini menggunakan 250 diamond untuk menyelesaikan quest. Nah, ini dapat kan satu kan? Nah, kalau saya beli lagi ya 25 lagi, misalkan ada event apa lagi kita diharuskan pakai 250 diamond dan kalian beli, ya tidak dapat ternyata ya. Jadi ya udah jelas 50 kali gacha itu hanya mendapatkan satu kartu doang. Kalian bisa dapat di gacha keberapa. Kalau udah dapat, stop. Jangan dilanjut lagi guys. Oke, sekarang kita tes drop rate-nya guys ya. Tadi kan saya gachanya langsung banyak tuh, jadi gak ketahuan drop rate-nya berapa ya. Nah sekarang kita akan coba tes satu kali untuk melihat drop rate-nya. Kita bisa dapat di gacha keberapa. Kayaknya sih di atas 25 kali gacha lah guys. Yakin. Karena gak mungkin kalian mendapatkannya di satu kali atau 10 kali gacha sih, gak mungkin sih. Soalnya isi kartunya cuma satu doang gitu loh. Kalau isi kartunya bisa dapat lebih dari satu kan, bisa lebih hoki drop rate-nya. Nah ini kita dapat ya, di gacha ke 9 kita dapatnya guys ya. 41 per 50, berarti 9 kali gacha udah dapat nih. Kita lanjut, 10 kali gacha. Gak percaya kalau hanya satu doang, ya udah kita maxkan lagi 40. Tuh lihat gak dapat ya. Oke udah jelas. Jadi 50 kali gacha hanya dapat satu kartu doang. Dan kalian bisa dapat di gacha ke 9 tadi. Lumayan hoki guys ya. Sujon VG Gaming bilang gak harus di gacha 20-an baru dapat. Ya gak apa-apa juga sih. Karena kalau kalian mau coba ya langsung 25 kali gacha aja. Nanti tunggu event aspiran yang menggunakan 250 diamond. Oh ya, sedikit pembahasan untuk yang Star Rake di All Star ini. Itu kan ada Star Rake Chest juga tuh. Tapi akan hadir di 15 hari lagi. Sedangkan yang gacha di shop itu kan akan berakhir 15 hari lagi. Berarti nanti 15 hari ke depan itu masih ada gacha Star Rake Chest guys ya. Dan kemungkinan untuk yang Star Rake Chest yang di Alsar ini itu masuk ke tab event guys, bukan yang di shop ya. Oke, kita lihat dulu untuk efek recallnya. Ini sebenarnya keren sih efek recallnya guys. Tapi harganya itu loh yang gak ngotak guys. Tuh keren banget ya. Animasinya tuh keren banget. Bener-bener mantep banget tuh. Pas banget lagi dengan skin All-Star-nya gitu loh. Apalagi sama Melissa yang gitaris ya kan. Buat tas-tas juga enak banget ternyata. Tuh, suaranya enak tuh. Walaupun tidak seenak suara tas-tas yang ini ya, yang listrik ya. Tapi enak banget kalau dibikin buat taunting ke hero lawan gitu loh ya. Ya inilah dia untuk efek recall yang seharga 3000 diamond. Terima kasih guys ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.